Aduh, mukanya mirip gua. Pantes banyak yang ngetek gua. Ternyata mirip banget, bangkek. Lu siapa? Koda mana lagi lo? Aduh. Seperti biasa, baca-baca komentar dulu. Bang, itu buku Death Note-nya tertulis nama siapa aja, Bang? Pengen tahu. Oke, kita lihat ya nama siapa aja gitu loh. Yang pertama, Agus ya. Kedua, Rizky ya. Seperti biasa, Boy, bikin masalah terus ke berdua tuh ya. Hey, yang otomatis bakal dicatat di buku ini. Apakah kalian mau juga? Komen. Males, 13 detik item. Apa tuh yang item? Ikan itu kah? Ikan lele ya? Terus lu mau nyari apa yang warna hijau? Tuh kodok lo, kodok. Penguin gimana nasibnya, Bang? Sedang menunggu ditiup. Bang, udah 10.000 likes nih. Hah? Mana ya? Kita lihat dulu. Oh iya, 10.000 like dia sempat ngakak sebelumnya. Wah, kamu ya, selamat penguin, rezekimu hari ini ya. Udah ya, bandar kalian udah selamat ya. Udah selamat, mantap. Yaudah, kita opening dulu ya kan. Sampai sana. Semoga kalian sehatin sepanjang umur. Bakal bikin penguin hidup lagi ya kan. Udah hidup tuh ya. Ya. Dan bagi kalian yang masih nontonin konten gua, terima kasih, I love you so much. Yaudah, bagi kalian yang mau si bandar ini bertahan, jangan lupa 10.000 like di video ini. Kalau enggak ya, ini bakal mati lagi. Dan bagi kalian yang suka, silakan aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, yaudah, tanpa banyak bacok. Bacok nih, susuk dong ya. Udah, kita langsung masuk ke dalam videonya, let's go. Oke, mem pertama nih bos. Oh, ada Atta Halilintar nih coy, mewakili Indonesia ya. Wah, dia menjadi YouTuber bergerak menjadi kiper. Gue jadi kebayang ya, anggap aja ini bola, terus orang nendang nih ya. Asio! Jadi setiap nangkap itu asyik. Iya gak sih? Lanjut lah. Buat yang lulus SBMPTN, selamat ya. Jadi SBMPTN ini adalah seleksi buat masuk kuliah. Sesingkat itu sih ya. Habis itu kepanjangannya apa, Cok? Ya kan nih, kepanjangan SBMPTN ini ya. Seleksi bersama menuju pengangguran tingkat negara. Iya, jadi yang kuliah tinggi-tinggi belum tentu juga langsung kerja gitu loh. Banyak juga yang nganggur gitu loh. Makanya dari sekarang ya, bagi kalian yang masih sekolah gitu, udah kuliah juga ya, berbanyak teman, berbanyak orang dalam. Kalau mau cepat kerja ya. Lanjut. Apa ini? Oh, hilang bannya, Boy. Oh. Kan mulai jambire wingi. Gak ngerti gue bahasanya ya, tapi yang jelas di sini, Boy, yang gue tangkap adalah dia ini lagi parkir mobil ya, kayak lagi di pantai atau lagi liburan gitu loh. Terus apa, Boy? Hilang ban mobilnya gitu loh, dicopot sama si maling. Niat sekali si maling gitu loh, Boy. Berapa harga satu ban mobil? Itu kita tanya. Harga 710.000an, 800 lah ya. Kira-kira gitu loh. 800 kali 4 3.200. Lumayan juga sih, Boy ya. Bangke si maling. Mau nyolong mobilnya kagak bisa. Ya udah, bannya aja lah. Lanjut. Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Oh, dia ini lagi masang keramik, Boy ya. Tapi masang keramiknya kok jadi kagak jelas gitu loh. Nih lihat nih, kagak beraturan gitu loh. Lu jangan salah ya, masang keramik ini sama kayak lu lagi ikut psikotes. Susah gitu loh. Nah, nih si beliau ini ya sembarang aja, asal pasang aja udah. Bodoh amat ya kan. Rumah-rumah orang juga gitu loh. Kalau udah kayak begini jadi pusing liatnya gitu loh. Jadi kagak indah. Apa nih, kebelet pen es krim.
Selamat malam, selamat datang di McDonald's. Ada suka di es krim ya? Es krim. Es krim? Yang ditanya itu ada stiker drive-thru-nya gitu loh. Bukan es krim, bukan gitu loh, belum. Ini ngilernya ngiler banget dah kayaknya. Apa nih? Jadi dia kirim video ya, manis. Lucu pas makan es krim. Oh, jadi dia lagi ngirim, lagi makan es krim gitu loh. Terus subhanallah ya kan. Oh, dia ini lagi komen status WA-nya si cewek ya kan. Ini 28 Juli, tadi 18 Juli, 17 Juli ya. Ini sekarang udah 8 Agustus ya, sebulan kemudian gitu loh. Komen lagi, sini ke Jakarta gitu loh. Terus komen lagi 23 Agustus, 2 minggu boy ya. Kita lihat. Subhanallah ya kan, Maha Suci Allah. Ya kalau mau zikir sih zikir aja dalam hati gitu loh ya. Gak usah di komen foto ceweknya juga dong. 7 September 2021. Bayangkan, sebulan kemudian lagi boy. Masya Allah, Masya Allah ya. Anjay, teles kabeh. Teles apa boy? Teles kabeh apa? Talesan kain panjang. Ah, kagak ada bangke. Ini yang orang Jawa tolong kasih tahu gue ya. Nah, kita lihat yang 23 September. Masya Allah lagi boy, Masya Allah terus ya. 13 Oktober 2021. Bulan kemarin boy, bulan ini boy. Iya. Yeah. Capek sama yang akhir. Masya Allah, Masya Allah lagi boy. Gak pernah dibalas gitu loh. Dari lama boy, dari lama, dari set boy. Jahat ya cewek? Enggak juga sih, enggak jahat. Ya emang lu nya aja enggak good looking, enggak good looking, atau enggak bisa menarik perhatian si ceweknya ini. Ya, seenggaknya speak gitu loh. Nah, ini ada si cewek nih. Ini lumayan membela ya. Sorry tapi jujur Risi kalau dikomenin gitu, soalnya kalau dibales makin menjadi-jadi. Iya, makin menjadi-jadi iya. Tapi kalau good looking enggak. Enggak. Ya kan? Makanya kata gue, banyakin duit dulu ya kan, selalu gue tekankan itu. Kalau muka lo gak menopang hidup lo gitu lo. Sama kayak gue nih, lihat nih boy, lebih parah malahan. Lanjutlah. Apa nih, skill keras dunia. Mamam boy. Skill yang patut dipendam. Harus dipendam yang kayak begini nih. Bangke, bangke. Cewek yang gak malu waktu motor cowoknya mogok di pinggir jalan. Oh, jadi ceritanya si cowok ini lagi kemogokan gitu loh. Vespa Matic loh, masa ya mogok? Bis minyak loh. Ah, Vespa doang keren. Minyak kagak ada, bensin kagak ada. Jangan-jangan minjem nih Vespa Matic ya, minjem. Nih ngomong-ngomong yang ini ya, iya kalau cowoknya Vespa Matic gitu loh, coba Supra, kagak ada nih yang kayak begini nih, gue yakin gitu loh, susah, ada sih, cuman 1000 banding 1, lanjut lah. Kuli Asgardian, tempat Thor tinggal. Kayak begini nih, kuli bukan sembarang kuli ini cuy. Kuli Binjai pun ya, ketar-ketir melihat ini, ketar-ketir, iya. Halo dok, selamat siang. Anak umur 4 tahun bulan depan. Sekarang lagi flu dan batuk. Obatnya apa dok? Dok ini anjing loh boy. Dok. Asar banget si blok, si goblok. Halo dok. Saya enak jidat gitu loh, halo dok. Gak ada adabnya gitu loh, gak ada boy. Jod. Isi bagu ya kelarang, syarat lah cukup aja kaya, saya kisah nih. Tulangnya boy yang kena sakit. Lu pernah enggak main bola ditendang orang di sini? Itu sakitnya luar biasa kan? Bunyinya renyah lagi gitu. Bang mau minta tolong biar motor yang lewat dihilangin, soalnya enggak tahu kapan lagi ke Bandung. Ya enggak semuanya juga dong dihilangin motornya dong. Ini jadi kayak Harry Potter, simpak. Apalagi nih. Iya, kucingnya kayak Mas Adam, boy. Lakinya Inul. Iya, sedang membuat alur cerita sebelum tidur. Oh, cukup mewakilkan ini, boy. Soalnya apa? Kebiasaan cowok kalau sebelum tidur berhalu untuk bisa memilikimu. Karena apa? Karena gue pernah merasakan hal itu. Gak cuma kalian doang kok, sama gue juga, iya.
Kalau sekarang mah kagak, udah dapat bini. Lain lagi, kalau dulu iya, sampai umur sekitar 25 tahun. Lu bayangin gitu loh, dari kecil sampai 25 tahun. Lama enggak? Lama. Tapi itulah proses gitu loh. Alur cerita boy, asli. Tapi pas sudah punya istri, wah berubah semua boy. Gak ada lagi yang kayak begitu tuh. Jelah, mau gaya bisa sewa iPhone bos. Gak usah beli, kalau sewa lebih terjangkau. Monggo WA langsung. Hah? Di 2021 ini ternyata sudah ada yang namanya apa? Tempat penyewaan iPhone gitu loh. Kalau zaman dulu penyewaan kaset, ya kan? Kalau sekarang enggak, buat iPhone, buat gaya-gayaan doang. Ini nih, definisi memaksakan. Janganlah, kata gua. Gak usah kalau kalian ada yang kayak begini. Asli, gua kata-katain lu. Goblok. Apa nih? Bogor, Bekasi. Oh, gua paham. Ini Bogor ya. Yeah, Bogor itu dingin. Ya, yeah, Bekasi ini panas gitu loh. Tapi kalau perbatasan Bogor sama Bekasi ya, jangan harap juga sama kayak Bogor, enggak dong. Di situ tetap panas dong. Ya orang Bogor absen. Terkadang saya sedih melihat mereka romantis makan sepiring berdua sedangkan saya dua piring makan sendiri. Ini kayak gue zaman kuliah dulu, boy. Jadi waktu zaman kuliah, gue cuma makan satu kali siang hari jam 2 siang. Paginya minum kopi doang. Siangnya makan, tapi yang kayak begini nih makanannya ada 13.000. Ya udah itu buat besok lagi, 24 jam lagi baru makan lagi. Gitu cara hemat versi gua ya. Gak tahu hemat versi kalian kayak gimana, entah mie. Tapi kalau gua mie jujur aja gua jarang makan karena gua enggak tahan kalau mie, pusing. Oke, lanjut. Bangke ini ngapain nih di belakang nih? Aduh, mukanya mirip gua. Pantes banyak yang ngetek gua. Ternyata mirip banget, bangke. Lu siapa? Hoda mana lagi? Hoda mana lagi lo? Aduh. Anjir. Lucu banget, bangke. Sedang menggabut. Lengkap boy. Horornya ada, komedinya ada, religinya pun ada juga. Eh? Pantas banyak yang ngetek gua. Bangke, bangke. Gak ngerti dah, kenapa ya muka gue ini sepasaran itu gitu loh. Gue kira kemarin kan cuma 7 gitu loh. Udah ketemu kan gue 7 kembaran gue. Ternyata nambah lagi. Bayangkan nambah lagi gitu loh. Nambah terus, ye. Tambah aja terus. Sampai satu dunia mukanya kayak subur semua ya. Lanjut. Apa tuh cium menelanci orang lain pun. Genah dah apapun menelanyom. Cuma cosplay jadi dajal, simpak. Keren gak lihat-lihat dulu kalau nasinya habis. Oh, ini sering banget terjadi nih, boy. Ketika lu udah masak telurnya, ya, kelar gitu loh. Tahu nasinya habis. Ini buat anak-anak kosan sih biasanya. Kalau anak masih minta makan sama orang tua, masih disiapin orang tua, gak berlaku ini, boy. Berlakunya hanya untuk anak kos-kosan. Yeah. Sebelum masuk cuci tangan dulu, lu lihat aja boy, bukan pintu ya, gagang pintu jadi ledeng boy. Jadi keran air, bangke, bangke. Ini pasti kulinya bukan orang Jawa nih ya. Kuli Jawa nggak pernah kayak begini, iya kan? Dua tipe manusia menjawab perkalian, 6 × 9 = 54. Nah ini manusia pertama, ini manusia kedua ya. Jika 6 × 10 = 60, maka 60 × 6 = 54. Jadi 6 × 9 = 54. Ya kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Iya kan? Salam dari Binjai. Oh terus ada kartu ini boy, ya di counter ya langsung nih ya, tangan langsung dipijet-pijet ntar boy. Ih, udah kayak apa ya, udah kayak cringe gitu loh untuk jokes tentang salam dari Binjai ya. Ya apa sesuai dengan kata gua kemarin, paling seminggu gitu loh atau dua minggu paling lama udah hilang trennya. Oke. Yaudah guys, kita langsung berpindah ke Facebook. Tapi sebelum itu jangan lupa di follow fanspage Facebook Subur Gaming ya, karena di situ gua tiap hari juga upload gitu loh tentang gaming-gaming. Lebih bergerak di brand out sih ya. Oke, jod, 1 jam baru paham. Alfamart dari kanan ke kiri, berarti yang di bawah nih boy. Oh ini ada 2 cowok cewek ya. Terus teleponan. Ya RP ini ada duit lah intinya ya. Berduanya ada duit gitu loh. Terus T ini apa dah? Gak tau dah. Ini terus, oh ini tempat ATM kali ya. Habis itu dia ngambil duit. Nah habis ngambil duit, jadilah anda. Ini siapa nih boy? Nah ini lebih lengkapnya nih. Itu artinya ada cewek dan cowok saling teleponan, kemudian menanyakan harga, menjalin kesepakatan, lalu membayar dan akhirnya merasakannya, dan lalu jadilah anak. Anak ini yang bernama Agus.
Nah, ini nih para pengkoleksi handal ya kan. Tempat tidur tidak perlu, figur nomor satu. Gak apa-apa rumah ambruk pokoknya yang kayak begini ya. Gak apa-apa ambruk, yang penting berhala kita tetap ada gitu, tetap nomor satu. Nah yang kayak begini nih, nih buruan Gi, salam dari Binjai Gi, no. Yo, tinju sana kuat-kuat no. Patunya bangke, niat banget deh ini. Rejir kan otak gitu loh. Siapa yang berani salam dari Binjai, buruan no. Ditantangin no, salam dari mama papa. Kalau serius datang ke rumah, jangan cuma di ghosting. Hihihi, boleh juga lu tong, tong. Kenapa sih cowok kalau habis ditolak gak mau chat lagi? Ya buat apa? Gak ada harapan lagi gitu loh. Gak ada yang diharapin lagi, ya wajar. Mending cari yang lain lagi, ya kan? Dan gak ada tujuan awal gitu loh. Karena dari awal buat deketin, buat pacarin. Ternyata ditolak, ya udah, cari yang baru. Lanjut. Mak lo lonte, mak lo bawa nama mama gue. Karena ada imut batu, berarti gue cuma bercanda. Gini nih kalau bukan anak member peran. Hah? Enggak. Menurut lo lucu yang kayak begitu? Enggak. Itu goblok, menghina dengan gaya itu. Gak ada drag jokes, gak ada. Menghina dengan gaya, menghina itu. Jadi emot batu itu menandakan bahwa itu lu lagi ngelucu. Ya emot batu ini sama dengan Pac-Man gitu loh boy, titik 2 V ya. Emot-emot titik 2 V itulah. Enggak boy, enggak anjir. Lu jangan sembarangan kayak begini nih. Yang ini nih definisi berlindung dari kata baperan ya. Kayak gini udah gak bisa ditoleransi anjir. Fix, gak ada adab. Itu kalau kayak gitu gak usah ditemenin. Kalau ada temen yang kayak begitu ya serius dah. Pengen call tapi takut bu. Easy peasy, ini mah pengen call ya, calling, teleponan tapi takut ganggu, nih gang nih ganggu, terlalu easy peasy ya kan. Tapi tadi gua ada ngasih di Instagram gua ya, nih mau tahu jawaban mereka apa, nih ya posannya udah gua bikin. Nah terus kita lihat, pengen brokoli tapi takut dalam ganggu apa dah, terus itu pengen nguli tapi takut di gengbeng. Ini di gengbeng gimana ceritanya ya. Pengen kelon tapi takut ganggu gigi kau di kelon. Kelonnya di mana? Ini bukan melon, lu kira melon. Ini kol. Lu bisa bedain enggak melon sama kol? Bangke. Tapi ada juga sih yang tahu akhirnya ya, pengen kol tapi takut ganggu. Oke. Okay. Cakep juga sih followers gue ini. Ada yang lucu gitu loh. Ada yang bego gitu loh. Kalau presidennya ya lebih bego. Momen lucu Lesti menangis saat meminta biliar mandi. Biliar mandi, mau mandi loh ya. Beritanya sangat penting, iya. Wah, aku harus mengabarkan ini ke mama papaku. Papaku kan udah tidur. Ya mamaku aja dah, aku nanti mengabarkannya. Iya. Ya gimana orang gak benci TV kalau isi beritanya kayak begini. Apalagi ada Jack Sparrow ini boy. Jack Sparrow ada di Indosiar sekarang boy ya. Siap. Garis putih tanpa putus seperti ini ditujukan kepada pengendara untuk tidak mendahului kendaraan lain. Ya catat. Habis itu garis kuning, sama aja tapi rasa jeruk. Tumor gua sebatas rasa jeruk. Simpah, lanjutlah. Seleb. Seleb WA, selebgram, seleb Facebook apa? YouTuber apa seleb TikTok nih boy? Aduh, kalau seleb itu mah gimana ya? Bukan lu yang mengakui, tapi orang yang mengakui gitu loh. Gue aja sampai sekarang gak pernah ngerasa seleb atau YouTuber, enggak. Gue cuman berusaha untuk menghibur pada kaum-kaum jampas dan sanak subur gua. Ya, mau dipanggil seleb kayak mau dipanggil YouTuber kayak ya bodoh amat dah. Sama aja, mending kita ya sama-sama aja gitu loh. Setara aja ya kan, cari hiburan bersama. Ya kan, ada seleb-selepan sini boy. Mau nikahin gue? Nikahin juga sama bestie gue. Waduh, buy one get one ini boy ya. Beli satu, dapat bonus satu. Anjas. Malam pertama, trisome. Anjay. Siapa yang cita-citanya kayak begitu? Nanti pas gede, komen. Percaya nggak percaya sebenarnya cewek itu rata-rata punya cadangan cowok. Sediakan cadangan sebelum kehilangan. Catat bro, catat. Mampus lo. Alah, nggak usah pacaran lah kata gue. Gue ngomong, mending kalau ada duit ya langsung lamar dah gitu lo. Diam-diaman aja. Mie dengan bahan pengawet. Indomie ya, mie tanpa bahan pengawet. Oh ini yang kemarin kita bahas ya. Ini ternyata nggak pakai bahan pengawet gitu lo bos. Oh gitu. Iya. Ya. Tahu lo gua lo. Ada ya. Tapi tetap aja enggak laku gue. Yang laku malah Indomie. Mantap. Lo juno ya. Ketika orang-orang enggak tahu gitu lo. Kalau orang-orang sudah tahu ya mukanya kayak gini nih. Karena apa? Karena ini seram boy kejadiannya. Kalau lo tahu video ini waktu bulan Ramadan dia main petasan. Petasannya itu gede banget gitu lo. Terus meledak kena orangnya dan dilarikan langsung ke rumah sakit ya. Enggak tahu dah, entah meninggal atau enggak ya. Ini zaman dulu banget, tahun berapa ya? Tahun 2015-an. Kayaknya udah ada videonya nih. Kondangan bawa pacar, okay. Ke kondangan bawa Taehyung. Stress.
terlalu tinggi gitu loh halunya. Yang kayak begini nih ya, standarisasi cowoknya itu ya yang kayak Taehyung ini. Kalau burik kayak begini ya agak bakal mau, susah boy. Walaupun lu good rekening ya, walaupun lu good rekening, serius dah. Lu suka-suka dia aja lah, mungkin itu cuma konten ya kan. Every player in MMORPG niatnya mau jadi petualang ya, jadi petualang gitu loh. Malah jadi pedagang ya, petani bahasanya. Kenapa? Karena gua dulu yang kayak begini nih, niatnya mau jadi petualang, seru-seruan di game. Ternyata lama-lama jadi pedagang, jadi petani boy. Karena apa? Cuannya banyak ya kan di game RPG, jangan salah. Cuman game RPG zaman sekarang kayaknya susah dah. RMT itu ya, real money trading, yang dimana barang-barang itu bisa kita trade gitu loh, bisa kita jual terus ditukar sama duit asli gitu loh. Kalau gua zaman gua dulu ada Dragones itu. Itu buat penopang hidup gua dulu ya, jangan salah ya. Biasanya dapat sih 30.000 ya sampai ya 100.000 lah kalau ramai banget, kalau lagi ada event gitu loh. Lumayan kan buat penopang hidup gua gitu loh. Tapi ya harus siap untuk no life. Diseriusin, alhamdulillah disakiti tinggal curhat ke Akmal lagi. Akmal, badut ya. Potret seorang nolep ketika diajak ngobrol cewek ya, berkeringat nih. Coba aja tuh teman kalian atau lu sendiri dah, ketika dideketin cewek atau lagi ngobrol sama cewek, panas dingin dah tuh badan, kaki gugupnya. Bergaul lah kalau luar sekali gitu loh, bos. Tiket konser 7 juta paling depan, lipstick 800, ongkos makan tempat 3 juta yang murah aja. Sedangkan saya masih sekolah, uang jajan aja masih minta orang tua gua. Menangis. Berarti ini bakal konser di tahun 2022 ya. Iya enggak sih, tahun depan nih. Ya udah. Kita nunggu apa, boy? Nunggu drama Army banting pintu, ngemis-ngemis ke orang tua, jual organ tubuh demi nonton konser BTS. Tunggu aja gitu loh ya. Pasti ada nanti di TikTok, tunggu aja, sabar. Di Facebook juga ada meme-nya, sabar. Nah, ini yang tadi nih, boy. Ini ceritanya lagi baca Al-Qur'an gitu loh, lagi kayak mulutan gitu loh ya, mungkin. Ini si Ipul ini ngapa ada khodamnya si Ipul? Anjir, mirip banget, boy. Ini ada aja gitu loh. Enggak ngerti tuh, horor, komedi, religi, dapat semua di sini, boy. Gila. Kiu cewek. Piwit. Aduh, penyesalan seumur hidup. Oke, ini bakal gua post di Cebok Subur ya. Kalian silakan aja situ curhat tentang penyesalan seumur hidup kalian. Entah pernah comli atau apa gitu, serah kalian. Tapi jangan comli-comli lah, yang lain lah. Yang komen di Facebook gua sana, Penspek. Gaya rambut yang tidak disukai cewek. Nah, yang kayak begini ya. Gaya rambut yang disukai cewek. Ya, gara-gara ada motornya ini nih, boy. Mahal nih. Tapi kalau saran gua ya, kalau lu deket sama cewek, ngandelin harta lu ya. Gimana ya? Ngandelin apa yang udah lu dapatkan. Kayaknya susah juga sih, boy. Kalau lu mau nyari istri ya, kalau bisa jangan dah, secukupnya aja, seadanya aja gitu loh. Gak usah show off terlalu berlebihan. Bagaimana tidak insecure jika ruang tamu kamu, oke, ruang tamunya kayak begini ya, ruang tamuku super merepot di dalam kamar tamu, boy. Tapi ingat, harus bersyukur sih, bang. Oke, usah insecure. Justru itu, anda harus berusaha lebih baik lagi ya, lebih sukses lagi, lebih banyak duit lagi, lebih beriman lagi gitu loh, boy. Alasan tidak pernah kesurupan iman kuat, no, sama-sama setan, iya. Kayak Agus Rizky itu. Diajak PC-an gak mau, diajak teleponan gak mau, disuruh ngirim PN gak mau, disuruh ngirim pub gak mau. Adalah saya. Suka-suka lu aja dong, gue panjang umur dah. Oh, ternyata si polisi ini melanggar. Ini kan gak boleh belok nih, gak boleh muter balik nih. Emang bener sih, peraturan dibuat untuk dilanggar gitu loh. What? Sinta Luna kayak ini, boy. BW, oh iya nih, boy William. Wah, apakah dia sudah mengtobat? Boleh juga, boy, kalau jadi cowok gitu loh. Beneran cowok sih dia, bangke. Ah, udah habis nih guys. Ya udah, sekian dulu untuk meme kali ini ya, asupan ngakak kali ini. Semoga kalian bisa terhibur terus dengan konten-konten gua. Dan kata Penguin, terima kasih gitu loh ya, udah menghidupkan dia lagi. Tuh, bahagia dia. Dan bagi kalian yang masih stay dengan konten-konten gua, alhamdulillah, terima kasih buat kalian ya. Salam buat keluarga, oke? 10.000 like di video ini lagi, oke? Thanks for watching and see you in next video. Bye-bye. I'm gonna reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the woman in so bad I'm about to pass out. Gonna dig you, and I can't even lie about it, baby, just alleviate your clothes on the fly.